itu 120 juta. Banyak lagi. Nah hari ini dua kartu ya Bu, dua kartu doang misalnya. Oh, dua kartu doang. Buka gerai tani oke usia yang kedua dan cukup kolaborasi public private partnership mitra pemerintah dan badan usaha yaitu 3 BUMD pangan kita pangan bersama dengan dinas ketahanan pangan dan juga kelautan perikanan Pak Jaja di wilayah Jakarta Timur bahwa Komando Pak Anwar hari ini sudah dibuka seperti teman-teman ketahui kira-kira 2 minggu yang lalu kita buka di Ragunan dan sekarang omset sudah mencapai 50 juta berarti ini menunjukkan satu kinerja yang bisa kita persembahkan kepada masyarakat bahwa harga bahan pokok terjangkau, harga telur di sini Rp21.000 dan juga kita memberikan pelayanan kepada para pemegang kartu KTP. Ini dua masalah sekaligus kita selesaikan yaitu harga-harga lebih terjangkau di sini, barangnya berkualitas dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jakarta karena kalau kita lihat lebih dari 25 UMKM di sini pembinaan maupun juga UMKM yang sudah mandiri itu bisa memberikan satu sumbangsih pada kelihatan ekonomi di Jakarta.